Hola, selamat pagi, dan sebuah masterpiece dari Richard Rapport dalam pembukaan Trompovsky Attack ketika dia berhadapan dengan Aryan Tari. Pada game ini, Richard Rapport mendemonstrasikan serangan di sayap raja, sesuatu yang jarang terlihat dalam Trompovsky Attack dan bisa menjadi sebuah ide bagi Anda. Setelah ini Aryan Tari mendorong D5, pion E3, kuda D7, dan kuda raja berkembang. C5, pion C3, pion E6, kuda E2, lalu gajah ke petak E7, bersiap rokade, gajah D3, kemudian rokade. Rapport mendorong pion A4, pion B6, kemudian menteri B1, memberikan tekanan pada pion gajah fianchetto, dan Rapport mulai menyerbu H4, pion H6, gajah mundur, kuda G4, tetapi Rapport meletakkan kuda di petak G5. Dan jika kuda diambil, gajah skak, raja lari, pion makan pion, Rapport pasti menang. Maka Aryan Tari mengembalikan kuda dan benteng H3, menteri C8, kuda F3. Di langkah 14, Aryan Tari akhirnya memutuskan mengambil kuda. Kemudian pion makan, mengancam kuda membuka file H. Aryan Tari meletakkan kuda di petak E4, mengunci center, tapi gajah makan kuda. Pion makan, kemudian taktik clearance, raja D2, membuka ruang bagi menteri menuju file H. Jika di sini pion makan kuda, menteri skakmat. Oleh karena itu, pion G6 dimainkan, berusaha untuk menyelamatkan raja. Tapi menteri H1 mengancam serangan skakmat. Pion F6 berusaha untuk kabur, tapi kemudian benteng H7, dan Aryan Tari menyerah karena ini bagaimanapun adalah skakmat dalam 4 langkah, apapun balasan yang dimainkan Aryan Tari. Sebagai contoh, jika pion makan pion, menteri akan ke petak H6, ancaman skakmat, dan setelah gajah mencegah, menteri makan pion skak, gajah menutup, dan skakmat.